Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Di kesempatan kali ini saya mau review modifikasi motor Vega R New. Yang pertama dari pelek saya menggunakan pelek ZR atau pelek Yamaha yang hitam. Kemudian saya airbrush. Untuk piringan cakram atau disc brake saya pakai yang murahan yang harga 40 ribuan, kemudian saya airbrush. Untuk selanjutnya jari-jari saya menggunakan jari-jari pelangi, kemudian saya pelintir. Untuk disc brake-nya ini supaya tidak terlihat disc brake yang harga murahan, maka di sini saya lakukan pengecatan ulang supaya penampilannya juga lebih menarik. Untuk kaliper cakramnya ini standar hanya di airbrush. Kemudian untuk selangnya saya menggunakan selang cakram TDR. Selanjutnya untuk tabung shocknya, ini juga tabung shock standar, cuma di airbrush. Untuk tutup olinya, ini tutup oli yang variasi, harganya sekitar 80 ribuan. Kemudian coil, ini coilnya standar, cuma di airbrush. Kemudian shock belakangnya, ini shock belakang merek Yoko, dicat ulang. Kemudian untuk knalpot, saya menggunakan knalpot ProLiner. Untuk lampu belakangnya, ini lampu belakang standar, hanya saja di bagian dalamnya saya cat kuning candy tone. Untuk gearnya, ini gear yang harga 30-an ribu, kemudian saya cat supaya tidak terlalu kelihatan kalau gear murahan. Untuk karburator, saya menggunakan karburator PE. Untuk lampu depannya, ini juga lampu standar, hanya saja di bagian mika dalamnya dicat. Untuk tuas cakram dan grip gas, ini juga variasi. Untuk kawat remnya, ini kawat rem yang standar, cuma dicat. Untuk bagian mesin yang saya ubah, piston saya menggunakan piston gaze oversize 50. Kemudian pick up bagian magnet saya potong 3 mili. Untuk keseluruhan, sebagian besar saya menggunakan part standar karena saya lebih mengutamakan safety. Selain itu juga menghemat biaya. Dan buat teman-teman yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.